itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik, beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib, Ashabu Suffah itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin, kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Suffah. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru, kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Suffah. Singkat cerita, jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, "Ya Aisyah, makanan jatah saya di mana?" "Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis." Apa kata Nabi? "Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih." Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan, ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita wala bista fa'ablaita. Terus tanya, watasoddaqta fa'abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasoddaqta fa'abqaita, ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disodakokan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sodako itu apa? Ya sodako itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak bilang sodako itu nguras. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeta sangu kula. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya, mungkin kita agak-agak enak. Baru zaman akhir ada pengemis apa? Profesi, jadi repot.